Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, dan buat saudara-saudara serumpun aku dimana-mana pun kalian berada yang menonton video ini, semoga kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan bagi kalian yang jomblo, semoga tidak jomblo lagi, amin. Nah, oke, jadi di video kali ini sesuai dengan judul di bawah kalian. Nah, jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini, yaitu subscriber kesayangan aku semuanya. Dan Sahlan akan berusaha seupaya mungkin, sekuat mungkin, untuk meriak video requestan dari kalian satu persatu gitu ya. Nah, jadi di video kali ini yaitu yang berjudul 9 hal tentang Malaysia orang Indonesia tahu nggak ya gitu. Nah, jadi ini dari channel Aksanation. Nah, jadi beliau adalah salah satu YouTuber vlog juga yang mana langsung bertanya-tanya kepada orang Indonesia gitu. Oke, jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya, jom langsung aja kita tonton videonya. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram Sahlan, silahkan follow di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain. Dan next kalian bisa untuk react video, apalagi meminta aku tuh react gitu ya. Nah, jadi di video kali ini langsung aja kita tonton video 3, 2, 1, let's go. Bagi kalian mau nonton video aslinya, aku sediain link di deskripsi untuk aku ya. Episode kali ini, gak tau episode keberapa, mau bakal nanya orang Indonesia, Jakarta, terutama yang ada di Jakarta, tentang sebenarnya seberapa kenal sih kita dengan negara tetangga kita, Malaysia. Jadi ada 10 pertanyaan Malaysia tentang Malaysia. Oke, okay. Kita juga harus saling kenal dong dengan saudara tetangga kita ya, tetangga yang terdekat Indonesia dan Malaysia gitu. Mbak, ini gue mau nanya tentang Malaysia. Sejauh mana kita tahu tentang Malaysia? Boleh kan? Iya, kita juga harus saling ini tahu. Jakarta, ya? Tetangga kita dong. Jangan ngangguk. Jangan tetangga samping rumah doang gitu ya. Boleh saling bantu ya. Ibu kota Malaysia? Ibu kota Malaysia Kuala Lumpur. Nice. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, benar. Singkatan bandara Malaysia? Lupa. KLIA. Lupa. KLIA. Nice, okay. KLIA. Oke, okay, pinter banget sih ceweknya. Enggak tahu. Enggak tahu. Perdana Menteri Malaysia yang tanda tangan bocah. ASEAN, deklarasi ASEAN pertama kali. Enggak tahu. Enggak tahu juga. Tun Abdul Razak. Iya. Itu cewek benar-benar semua lo ya. Jawabannya. Malik Indonesia. Iya, taruh. Tunggu. Gua bantuin lu. Gila, ini ingat nih IPS ya. Cuma yang mesti dia lupa. Lupa lagi syairnya. Deng 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 deng. Enggak tahu ya, lupa ya. Enggak tahu. Tanggal berapa hari kemerdekaan Malaysia? Kurang tahu. 31 Agustus. Nice. Wah, ini cewek pintar banget sini. 16 Agustus deh kemana? 16 Agustus. Berapa ya? Aduh. Tanggal dan bulan. Enggak tahu tanggalnya. Indonesia sama Malaysia itu sama bulan ya, beda tanggal gitu. Iya, tapi kan tahu kan. Bukan orang tunggu sebentar. Bukan orang Malaysia. Bocil. Setidaknya jangan jawab gimana? Jangan jawab kayak gitu loh. Setidaknya cari jawaban walaupun salah enggak masalah gitu. Yang penting dijawab gitu. Masa iya bukan orang Malaysia gitu, bocil. Di bocil sini. Lucu sih ya kalau tentang Malaysia itu ditanya ke orang Indonesia gitu, apakah mereka tahu gitu. Dan begitu pula sebaliknya, apakah orang Malaysia tahu tentang Indonesia gitu. Soalnya jawabannya ada yang benar, ada yang enggak, dan bahkan bilang enggak tahu gitu. Itu lucu-lucu banget sih. Menurut Sahlan ini video yang menghibur sih menurut Sahlan, dan menyatukan Indonesia dan Malaysia gitu. Oke, dan Sahlan lihat tuh komentarnya juga, komentar yang positif-positif semua ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tapi tahu kan nama tetangga rumah? Tahu kan anaknya, tahu kan. Nah, tapi nyanyi Malaysia mempopulerkan lagu Bukan Cinta Biasa. Siti Nurhaliza. Nice. Tahu. Enggak tahu. Tahu. Iya, perempuan. Tahu. Deng lupa ya, lagi. Malaysia yang sempat ramai juga Siti Nurhaliza. Munafik. Enggak tahu. Munafik. Enggak tahu, nice. Nonton ya. Enggak. Wih, si ceweknya pintar banget loh. Kafir ya? Kok kafir? Hampir sama. Apa yang namanya? Kafir. Enggak tahu. Terus Menpora Malaysia yang muda.
ayo. Syed Sadiq. Oh, itu yang main Twitch itu. Syed Sadiq ya. Siapa tuh? Lupa gue yang main gara-gara kasih bola. Ramlan, kan? Ramlan. Ah, gue lupa namanya apa. Pas juga enggak tahu. Bahasa resmi Malaysia? Ya, Melayu. Melayu. Nice. Bahasanya ada Melayu. Cina, Melayu, Inggris, tiga kan. Yang resmi? Yang resminya bahasa Melayu, Melayu. Yang resmi. Melayu. Melayu. Okay. Nice. Mobil nasional Malaysia? Mobil nasional. Proton dong. Mereknya juga udah sampai Indonesia tuh. Toyota. Bahkan udah banyak dipakai juga sih orang-orang Indonesia ya, makanya siap, merek Proton gitu. Mereknya? Proton. Nah, itu tadi positive people, jawaban-jawaban dari warga Indonesia. Khususnya yang ada Jakarta. Ya, ini enggak mewakili ya, cuma tes-tes aja. Nah, di Jakarta loh ditanyain gitu tentang ini Malaysia. Ya, tadi ada yang tahu, ada juga yang enggak tahu. Tapi overall ya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Bersaudara, tetap bertetangga dan ya dong, tetap bersaudara serupun. Terima kasih udah nonton, salam hangat dari Indonesia buat teman-teman di Malaysia. Wassalamualaikum, jangan lupa subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi video sudah selesai. Nah, dan bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Karena ini video bukan video untuk bermaksud atau harus tahu semua gitu ya. Karena buat teman-teman semua yang sampai saat ini Sahlan terus mempelajari tentang Malaysia, dan jika teman-teman bertanya tentang negara Malaysia kepada Sahlan itu, belum tentu Sahlan bisa jawab semuanya gitu loh. Dan begitu pula sebaliknya gitu ya. Karena jikalau orang warga Malaysia ditanyakan tentang Indonesia, tentang saudara bertetangga, saudara jirannya gitu ya, belum tentu mereka juga tahu gitu. Ada yang tahu dan ada juga yang tidak gitu. Jadi kita ambil iktibar dalam video ini adalah sebagai hiburan gitu ya. Nah, so jadi sampai di sini video ini, lebih dan kurang saya minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah-salah, silahkan luruskan dalam komentar. Dan ya, jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar. Jangan lupa kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara. Mempunyai musuh yang sama, walaupun kita berbeda agama, kita tetap saling membahu, saling tolong-menolong, dan saling menghargai satu agama ke agama lainnya gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.